peresmian tempat wudu dan rumah Imam Masjid Tarbiyah Muhammadiyah Caban Tempe. Peresmian tempat wudu dan rumah Imam Masjid Tarbiyah Muhammadiyah Caban Tempe di Kelurahan Tempe, Jalan Andi Parenrengi, Rabu 5 April 2023. Beginilah suasana pelataran Masjid Tarbiyah Muhammadiyah Caban Tempe yang beralamat di Jalan Andi Parenrengi. Nampak para jamaah masjid Kapolsek Tempe menunggu kedatangan Bapak Bupati Wajo. Hadir pula Camat Tempe dan para lurah sekecamatan Tempe. Kedatangan Bupati Wajo disambut gembira para jamaah masjid dan undangan yang hadir. Bapak Bupati Wajo langsung meresmikan tempat wudu dan rumah Imam Masjid Tarbiyah Muhammadiyah. Setelah acara peresmian, sambil menunggu buka puasa bersama, Bapak Bupati Wajo memberikan sepatah kata kepada para jamaah dan undangan yang hadir. Perbaiki sarana-prasarana masjid kita, karena memang program gerakan masjid cantik ingin mencapai dua sasaran. Yang pertama adalah bagaimana masjid kita secara fisik terstandar layak tempat ibadahnya, demikian juga sarana prasarana tempat wudhu, tempat buang hajat, tempat imam, ya, dan sarana prasarana lainnya. Alhamdulillah, kalau kita saksikan tadi kerja luar biasa panitia, khususnya kepada ketua panitia pembangunan Bapak Gajah Yudin, jasa pengelolaan ketira dan rapat lagi sekeluarga atas luar biasa atensi beliau, sehingga boleh dikata masjid kita ini Islam, ya. Kita masuk di dalam masjid ini, ya, sepertinya suasana yang sangat membahagiakan kita, ya, karena perubahan yang luar biasa. Kemudian tadi tempat wudhu yang sangat representatif antara wudhu laki-laki dan perempuan, dan tempat sarana imam insya Allah di lantai 2. Saya kira masih ada waktu kita berburu amal, ya. Di hari ke 14 hari ini
seikhlas-ikhlasnya kita bisa bersedekah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita bersama-sama dengan keluarga besar Masjid Tarbiyah Bina Cabang Muhammadiyah Tempe yang alhamdulillah baru saja menjelang buka puasa di hari ke-14 bulan suci Ramadan ini meresmikan bangunan tempat wudu, baik tempat wudu laki-laki maupun tempat wudu perempuan, yang insya Allah akan dilanjutkan pembangunan di lantai 2 untuk sarana prasarana imam atau petugas-petugas masjid kita. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas realisasi bantuan melalui bantuan hibah pemerintah daerah Kabupaten Wajo yang telah memberikan, mempersembahkan pembangunan tempat wudu yang sangat representatif. Bahkan ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi percontohan di beberapa masjid-masjid kita, di mana kita menggalakkan program gerakan masjid cantik untuk menstandarisasi masjid-masjid kita lebih 800 di wilayah Kabupaten Wajo, dan sekaligus bagaimana tata kelola masjid serta strategi memakmurkan masjid. Alhamdulillah di masjid kita ini sudah cukup berbagai aktivitas, termasuk Taman Pendidikan Al-Quran, sudah membina 50 anak-anak, dan tentunya akan dikembangkan dengan Madrasah Dinia dan Tafsir Al-Quran. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan selamat dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua dan terus memberikan semangat kita semua untuk terus berbenah, menyiapkan ibadah, tempat ibadah yang representatif, yang betul-betul layak untuk ditempati beribadah kepada seluruh masyarakat kita. Saya selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, saya mendampingi Ketua Pembangunan Masjid Bapak Pak Ali Puding, yang di mana pada hari ini telah mengupayakan untuk diadakan peresmian ini karena insya Allah besok akan berangkat ke Tanah Suci. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih semua kedatangannya kepada mereka menyaksikan peresmian Bapak Budi di Masjid Setia. Terima kasih. Mudah-mudahan sama-sama lancar, sama-sama lanjut. Terima kasih dan tetap berdoa bahwa mudah-mudahan pembangunan ini akan senantiasa lancar. Tentu ingin kami sampaikan bahwa terkait dengan bantuan hibah di masjid ini, itu secara regulasi tidak bisa berlanjut dari tahun ke tahun, tetapi asal jedanya sama disampaikan tadi oleh Pak Bupati bahwa harapan panitia untuk penambahan bantuan insya Allah mungkin pada periode berikutnya atau tahun berikutnya baru bisa, karena pembangunan jika sudah mendapatkan bantuan hibah maka tahun berikutnya sudah tidak bisa, harus ada jeda, nanti tahun berikutnya baru bisa. Dari pelataran Masjid Tarbiyah Muhammadiyah Cabang Tempe, Deden Sutra Channel mengabarkan.